Pemirsa, dampak pandemi COVID-19, pasar hewan ternak di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Akibatnya, penjual hewan ternak sapi dan kambing mengalami penurunan omset hingga 70%. Pandemi COVID-19 mulai berdampak pada tata niaga hewan ternak. Pasar hewan di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, ditutup sejak 24 Maret hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan setelah ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Sumedang terkait larangan warga berkerumun pasca satu warga Sumedang teridentifikasi positif corona. Berdasarkan pantauan, saat ini pasar hewan Tanjung Sari pun terpantau sepi. Namun ada sejumlah peternak yang datang dengan hasil ternaknya lantaran tidak mengetahui kebijakan penutupan pasar hewan. Para peternak domba dan sapi yang terlanjur datang akhirnya memilih pulang. Sebelumnya enggak dengan mendadak aja. Jadi Pak, pas datang ada pemberitahuan gitu. Pas kesini itu pulang di depan. Terus domba dagangannya gimana tuh? Dagangannya gimana aja, nggak datang semua. Yang beli gimana? Banyak? Yang beli udah pada pulang lagi. Sepi gitu? Tapi benar-benar yang suka beli mobilan itu, yang Cirebon itu pada pulang lagi tadi. Berarti nggak beli? Nggak beli. Akibat penutupan, omset peternak pun menurun drastis hingga 70%. Peternak berharap ada kompensasi dari pemerintah pusat maupun daerah selama pasar hewan ditutup. Diki Guntara, Bandung TV.